Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang Dia telah nyatakan bagi setiap kita sehingga kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tentunya akan ada banyak hal yang akan kita alami di tahun yang baru ini yang mungkin kita belum mengerti dan sebagainya. Tetapi ketika kita percaya, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita terima Dia, kita undang Dia hadir dalam kehidupan kita, percaya bersama dengan Yesus, kita pasti dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan renungan daripada firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengajarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Puji Tuhan, ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia menerima panggilan daripada Tuhan. Ketika dia alami Kristus secara pribadi, saudara, Rasul Paulus mengalami Kristus dengan latar belakangnya yang tidak baik. Dia adalah penganiaya jemaat pada saat itu. Tetapi saudara, ketika dia menerima panggilan daripada Tuhan, dia alami Tuhan secara pribadi. Dia mengalami kuasanya, dia mengalami mujizat dan keberkatan daripada Tuhan sendiri. Makanya dia katakan, saudara, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Luar biasa, saudara. Orang yang mengalami Kristus pasti juga akan mengalami kepunyaan Kristus. Amin. Ketika kita terima Dia, saudara, apa yang menjadi milik Kristus itu akan menjadi milik kita, karena kita ini adalah ahli warisnya kerajaan sorga. Bahkan kita disebut hamba-hamba Allah, kita adalah anak-anak-Nya. Jadi saudara, apa yang Dia punyai pasti kita juga memilikinya. Kenapa? Karena kita terima Dia, kita alami Dia, saudara. Dan ini menjadi satu hal yang penting, satu hal yang berharga, saudara. Pengenalan akan Kristus adalah hal yang paling berharga bagi setiap orang yang percaya. Mungkin bagi orang yang tidak percaya, orang yang di luar sana, mungkin bagi mereka pengenalan akan Kristus ini menjadi satu hal yang biasa, saudara. Bahkan mungkin ini menjadi satu hal yang tidak penting bagi mereka. Tetapi bagi kita yang telah terima Dia, yang telah ditebus oleh darah-Nya yang mahal di atas kayu salib, kita wajib, saudara, memiliki pengenalan akan Kristus. Bukan hanya sekedar kita kenal Dia, tetapi kita alami Dia secara pribadi, sehingga apa yang menjadi kepunyaannya itu menjadi milik setiap kita. Puji Tuhan, saudara. Jangan kita merasa hebat, saudara, dengan apa yang kita alami. Dari awal tahun 2020, saudara, sampai tahun awal tahun 2021, bahkan kita tidak tahu sampai kapan hidup kita ada bersama-sama dengan pandemi COVID-19 ini, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami, saudara. Selangkah dari kehidupan kita pun kita tidak akan tahu, dan mungkin kita enggak ngerti apa yang akan kita alami. Tetapi ketika Kristus ada dalam hidup kita, ketika kuasa kebangkitan-Nya kita hidupi, bahkan kita ada bersama-sama dengan Dia, saudara, Yesus memberikan teladan bukan hanya hal-hal yang baik saja, tetapi Dia memberikan teladan bagi kita, saudara, penderitaannya, saudara, waktu Dia menuju ke atas kayu salib untuk Dia disalibkan, saudara. Ada kesetiaan di sana, ada ketaatan di sana, saudara. Dia merasakan penderitaan, dan itu yang Dia mau terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan Dia ingin menjatuhkan kita, bukan Dia ingin kita hidup melarat dan sebagainya, tidak. Tetapi Dia akan membawa kita untuk kita semakin hidup di dalam-Nya. Kita memiliki kedewasaan di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, jadilah jemaat Tuhan, jadilah gereja-gereja Tuhan yang benar-benar alami Dia, yang benar-benar terima Dia
masukkan Yesus di dalam kehidupan kita, dan apa yang ada dalam hidup kita yang kita keluarkan itu adalah hal-hal yang baik, yang tentunya berkenan kepada Tuhan. Ini yang menjadi tujuan hidup bagi setiap kita orang-orang percaya, saudara. Seperti Rasul Paulus katakan, saudara, menjadi serupa dengan Dia. Dan ini yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita beroleh kepastian di dalam Tuhan, kita beroleh keselamatan yang pasti di dalam Tuhan, asal kita mau terima Dia, kita mau alami Dia, dan kita benar-benar mau menggunakan kehidupan kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, pertahankan apa yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, dan kita percaya waktu Tuhan, Ia akan menjawab segala sesuatunya. Seperti Pengkhotbah 3 ayat 11 di sana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Wow, ini menjadi sangat luar biasa, saudara, ketika kita benar-benar alami Dia secara pribadi, saudara. Dengan kondisi yang seperti ini, saudara, yang masih banyak hal yang kita alami, saudara, dengan adanya virus corona ini, saudara, kepada siapa kita harus berlari? Kepada siapa kita harus berharap? Ada pujian lama, saudara, berkata begini, saudara. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada-Nya. Di bawah kaki-Nya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepada-Nya. Serahkan harapanmu, kerinduanmu kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Dan kita akan menerima kemenangan lepas kemenangan bersama dengan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah-Mu yang Engkau senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dapat beri kesempatan lagi menikmati berkat daripada firman-Mu. Dan kami mau tetap terus berharap kepada Tuhan. Kami mau tetap terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena hanya kepada-Mulah kami berharap. Hanya kepada-Mulah pertolongan kami dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau berdoa. Biar kehidupan kami Tuhan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Dengan keadaan yang seperti ini yang kami masih alami Tuhan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa berdaulat atas hidup kami. Engkau yang senantiasa lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal buat selamanya. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi jemaat COTW Temanggung. Biar Engkau senantiasa memberkati mereka. Engkau senantiasa lingkupi mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, apapun yang mereka alami hari-hari ini Tuhan. Pergumulan, masalah kehidupan. Dampak-dampak yang mereka alami akibat pandemi ini Tuhan. Perekonomian mungkin mulai merosot, mulai menurun, usaha terganggu dan sebagainya. Tetapi biar Engkau hiburkan mereka Tuhan. Engkau berikan mereka sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Dan bawa mereka Tuhan untuk mereka boleh masuk dalam rencana dan kehendak-Mu. Bawa mereka Tuhan untuk supaya mereka boleh alami Engkau secara pribadi. Dan setiap umat-umat Tuhan boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan. Mujizat lepas mujizat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang tua, lanjut usia, semuanya tidak terkecuali, kami semua boleh mengalami Engkau secara pribadi. Bahkan bangsa Indonesia kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang senantiasa memberikan kesejahteraan, memberikan keamanan, kesehatan bagi bangsa kami Tuhan. Dengan adanya corona ini Tuhan, virus corona ini Tuhan, membuat kami mungkin takut, khawatir dan sebagainya. Segala sesuatu yang kami lakukan terbatas, tetapi Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya bahwa kuasa Engkau Tuhan, kuasa Yesus tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau besertalah dengan kami Tuhan. Untuk kami boleh berjalan di sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan di hari-hari yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.